Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya, kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya. Followernya itu udah mencapai 148.000. Oke, langsung klik link yang ada di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi video ini ya. Oke, langsung klik aja. Oke, langsung diarahkan ke websitenya. Langsung klik produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya. Oke, kemudian langsung cari eFootballer 2, langsung klik aja. Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali. Kemudian juga selain itu, langsung kalian masukin email Konami kalian. Yang kedua, kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa. Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya. Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat Dana, Shopee Pay, Oppo ataupun GoPay, dan bisa lewat QR juga ya. Oke. Mau top up aman, murah, legal dan juga terpercaya, di mana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantap, mantap, mantap. Oke, guys. Di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan membahas mengenai pembaruan Kamis tanggal 6 Oktober 2022 ya. Sekaligus kita akan membahas mengenai update versi 2.1.0 ya. Dan langsung aja, daripada lama-lama, kita langsung bahas ke pembahasannya, langsung gaskeun ya. Oke, yang pertama di sini adalah konfirmasi resmi dari Konami bahwa mereka akan mengadakan update ke versi 2.1.0 di tanggal 6 Oktober 2022 atau lebih tepatnya di hari Kamis mendatang atau di hari Kamis minggu ini. Anjay, ngeri-ngeri, mantap ya guys ya. Dan kemudian sesuai pernyataan Konami bahwa setelah nanti kita update ke versi 2.1.0, kita akan diberikan kesepakatan peluang ya guys ya, sepertinya kesepakatan peluang untuk epic moment. Seperti di update 2.0.0, Konami memberikan kesepakatan peluang gratis untuk epic moment Inter Milan. Dan sepertinya ketika nanti kita update ke versi 2.1.0, Konami akan memberikan kesepakatan peluang untuk epic moment Arsenal, karena epic moment di data yang tersedia hanya Arsenal yang belum dirilis oleh Konami. Oke, nah itu untuk pembahasan mengenai konfirmasi resmi dari Konami bahwa mereka akan merilis versi 2.1.0 dan juga kesepakatan peluang gratis. Kemudian juga, nah kira-kira ketika update nanti berapa sih size-nya gitu kan? Kita nanti akan update lagi ke Play Store ataupun ke App Store ya. Ini untuk semua versi ya, baik itu di konsol, mau di PC, apalagi di mobile ya. Oke, dan ini perlu diingat bahwa kita itu hanya update versi saja, hanya update versi, bukan update dari eFootball 2022 ke 2023 seperti beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya. Oke, nah ketika update itu hanya prediksinya ya, karena belum ada konfirmasi resmi dari Konami ya. Kiranya kalau untuk versi itu dari 100 MB hingga 200 MB-an lah ya. Itu perlu yang kalian siapin ya untuk penyimpanan, dan juga kalau kalian pakai data seluler siapin aja kuota sekitar segitulah. Oke, 100 sampai 200 MB. Tapi kalau sistemnya update dari 2022 ke 2023 ya wajar karena update-nya bergiga-giga ya. Tapi kalau untuk kali ini karena update cuma versi ya, kisarannya 100 MB hingga 200 MB saja ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya selain kita membahas mengenai size update, apalagi bang? Nah, seperti biasa dari Kamis Konami akan melaksanakan maintenance. Maintenance seperti yang udah Konami konfirmasi itu reguler ya, dari jam 2 hingga jam 8 UTC. Kalau untuk waktu Indonesia itu di jam 3 sore atau 15.00 khususnya untuk waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau untuk Malaysia time itu di jam 16.00 atau jam 4 sore. Tapi karena berhubung kita melaksanakan update ke versi 2.1.0, bisa aja Konami akan melaksanakan maintenance atau pemeliharaan diperpanjang ya. Kalau diperpanjang pun ya sekitar 1 jam atau 2 jam ya. Oke. Tambahannya ya berarti ya sekitar segitulah ya, di jam 15 atau maksimal nanti akan dibuka itu di jam 17.00 atau di jam 5 sore ya, karena berhubung dengan update ya. Tapi bagus-bagus, lebih cepat lebih baik ya, jam 3 sore langsung bisa dibuka. Anjay. Oke, nah setelah maintenance kira-kira event apa sih bang yang akan diupdate? Oke, nah intinya di update versi 2.1.0 ini Konami itu akan mengupdate jersey-jersey yang belum diupdate di versi 2.0.0 ya.
seperti jersey dari Liga 2 Italia, dari Liga Belanda, Liga Belgia, terus juga dari Liga 1 dan juga Liga 2 Prancis, next juga dari Liga Skotlandia, Liga Swiss, Liga Superliga, kemudian Liga Portugal dan juga Liga Thailand. Nah, itu adalah sisa liga-liga yang belum diupdate jersey-nya sama Konami. Nah, itu akan diupdate pada versi 2.1.0 ya, seperti itu. Oke, nah kemudian selain update jersey itu ya, tujuan utama Konami melaksanakan update versi 2.1.0, ada juga beberapa hal nih yang akan diupdate juga sama Konami. Antara lain eventnya, yang pertama sepertinya ya, ini belum ada konfirmasi, paket premium Bruno Fernandes bisa aja akan dihadirkan pada tanggal 6 Oktober 2022 atau di hari Kamis mendatang ya guys ya. Karena sesuai jadwal tadi di versi 2.1.0 atau di 2.2.0 ya. Karena kita tahu si Arnold itu dihadirkan di versi 2.0.0 ya. Itu si Arnold, bisa aja Fernandes hadir di 2.1.0 ya. Dan Konami juga telah mengkonfirmasi bahwa akan menghadirkan paket Bruno Fernandes itu di musim gugur. Musim gugur itu berlangsung dari September hingga November ya. Oke, hingga November. Kalau kita lihat sekarang ke kalender, September udah habis, berarti sisa tinggal Oktober maupun November ya, seperti itu. Oke, nah biar lebih rinci, kita akan jelasin lagi guys. Untuk target yang ada, target reguler ternyata habis juga di hari ini, tanggal 6 Oktober. Bisa aja berbarengan dengan di update-nya hadiah-hadiah yang ada di target kampanye ini, Konami akan menambahkan sekaligus juga dengan paket premium Bruno Fernandes ya, seperti itu ya. Kemudian didukung lagi dari event yang habis, yaitu bonus login spesial. Bonus login spesial habis di tanggal 6 Oktober juga, karena bonus login spesial itu kan dihadirkan dua kali periode ya. Yang pertama habis di tanggal 29 September, yang kedua habis di tanggal 6 Oktober. Nah, bisa aja dengan sesuainya ini Konami akan mengupdate event yang baru, bonus login spesial yang baru, sekaligus akan menambahkan lagi paket premium Bruno Fernandes, seperti itu. Jadi ada dua fakta yang bisa mendorong paket premium bisa hadir di tanggal 6 Oktober ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai ajang tour. Nah untuk ajang tour pun akan diupdate seperti biasa rewardnya, dan kita bisa mendapatkan kembali kesepakatan pulang untuk ngegacha gratis di POTW ya guys ya. Oke, nah untuk prediksinya siapa sih antara Haaland sama Foden kira-kiranya? Tapi yang pada intinya kalian akan mendapatkan kembali 10.000 GP, terus juga program pelatihan 10.000 dikali 3, kesepakatan undian untuk POTW, dan juga program pelatihan 1.000 dikali 1 setiap kalian mengumpulkan 1.000 poin ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk laga pengguna pun akan diupdate sama Konami ya. Untuk rewardnya, untuk kalian yang player gratisan, kalian pada nunggu-nunggu supaya bisa diupdate lagi 50 koin MyClubnya. Di hari Kamis mendatang akan diupdate lagi rewardnya ya, kita bisa mendapatkan kembali 10.000 GP, 30.000 GP dan juga 50 koin My Club ya. Dan terus juga tak lupa kita bisa mendapatkan kembali program pelatihan 1.000 dikali 2 ketika kalian melaksanakan tantangan ketiga kedua kalinya. Ya, itu untuk laga pengguna. Next selanjutnya juga. Nah, kalau kalian yang belum cukup dengan 50 koin eFootball dari Konami, kalian silakan ikutan giveaway di channel Arif Anggara 19 ya. Silakan kalian komentar di bawah. Dan untuk persyaratannya jangan lupa kalian cek di deskripsi. Kalian penuhi semua syaratnya baru kalian komentar, dan kalian bisa tunggu pengumumannya di hari Sabtu pagi ya. 520 koin siap masuk ke akun kamu semua. Silakan kalian untuk berpartisipasi di giveaway 520 koin My Club. Gaskeun. Oke, nah selanjutnya juga untuk event laga pengguna, di mana kita bisa mendapatkan program pelatihan dan juga GP, itu akan diupdate lagi ya. Kalau sekarang kita ditemani dengan acara tantangan Liga BBPAMX dan juga acara tantangan National Team, itu akan diupdate rewardnya. Kita bisa mendapatkan program pelatihan 4.000 dikali 3, 10.000 GP dan juga 20.000 GP. Karena eventnya ada 2, berarti tinggal semuanya dikali 2 ya, oke? Tinggal dikali 2, dikali 2, dan dikali 2 semuanya. Nah terus juga selanjutnya untuk ajang tour starter pun ternyata habis di hari ini. Dengan adanya versi 2.1.0, Konami akan mengupdate sepertinya ke ajang tour starter terbaru di versi 2.1.0 ya, dengan reward seperti ini guys ya. Kalian bisa mendapatkan di 3.000 poin, yaitu calon pemain bintang 5, ngeri-ngeri mantap anjay. Selain itu juga kalian bisa mendapatkan puluhan ribu GP dan juga program pelatihan dari mulai 4.000 hingga 10.000.
10.000 ya. Anjas, kelas. Kemudian juga selanjutnya, gimana kabarnya mengenai Epic dan juga POTW, Bang? Oke. Nah, kita akan membahas yang pertama mengenai prediksi POTW. Nah, untuk POTW sepertinya menurut channel Arif Anggara 19 itu yang bakal hadir adalah Foden ya. Nah, Foden Tagenden-Genden itu kayaknya bakal hadir karena Haaland udah hadir di POTW 1 September seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Konami akan menghadirkan dua kali POTW Haaland ya. So, mari kita akan tunggu info resminya di hari Kamis mendatang. Dan selain Foden ada juga Savic, ada juga Ben Yedder, ada Musiala, Trossard, ada Zubimendi, ada Klaus, Smalling, ada Ledesma, Pepe, dan juga Smal. Itu adalah 11 orang pemain yang diprediksikan masuk ke POTW edisi 6 Oktober 2022. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Epic Moment. Nah, untuk Epic Moment, kalau kita lihat di riwayat Epic yang sekarang, itu datanya sisa tinggal Epic Moment Arsenal aja ya. Kalau data yang lainnya, itu hanya Epic yang cuma memiliki satu atau dua pemain saja per timnya. Kalau yang tiga orang, itu sisanya cuma tinggal dari Arsenal saja ya. Oke, nah kemungkinan besar Konami setelah nanti update di 6 Oktober ya akan menghadirkan Epic Moment Arsenal seperti itu ya. Kalau sebelumnya kan sesuai ajang tour ya, ajang tour dari Liga Spanyol, ternyata Konami menghadirkan juga tuh Epic Moment dari Liga Spanyol seperti itu ya. Oke, namun itu saja untuk pembahasan mengenai pemberian Kamis sekaligus update versi 2.1.0. Thanks for watching, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.